banyu pulang tadi nah. Nah, memutik kabunku tuh nah, memutik di muka lawan lo. Loh, hai lo tasnya. Oh, sebener aku. Kenapa jadi ada kepanasan? Masa mingguan hujan. Ini siapa pindah panas arinya. Ini baju habang. Rambut kena menjebang kayak kuyang lagi. Nanti saya hari panas ada yang baju habang kasih apa? Kampinan dua aku nah. Astaga, aduh karumpang sekalinya. Oh, mah pantas saya hari kapan panasan. Aduh karumpang baju habang ke hutan. Ih, dasar. Mata ikam tuh becek kah? Ini tuh bukan baju hijau, ini baju merah pantasan ini. Panas soalnya. Kada ada licak, Ari. Ari kapan panasan ini kada licak. Cakari hujan kah licak? Bukan hanya telingamu ya yang budek, ternyata matamu juga rabun. Ini baju merah, bukan baju hijau. Astaga, aluh karumpang kesasanangan melihatkan aurat pemirsa ai. Aduh, kayak apa pemirsa? Cara menasihati aluh karumpang. Anak kula purakan mamanya Itai. Dapat teh. Aku kan di Papua, aku alami soalnya aku orang kota. Aku ke hutan ya kok, kada ada makan mie. Oh. Alu karumpang. Ih, bujuran. Iya, makanya aku pakai bahasa Indonesia soalnya suami aku orang Samarinda. Dasar ya. Sampai baju kok berinda pulang. Ada berinda-rinda baju kok. Aluh karumpang, dia mbak aurat diperlihatkan. Terima kasih menyenak membari. Aluh karumpang nama ambil hasil kabun kok. Adi jerpian enak membari. Terima kasih. Jangan diambil-ambil ampun kok. Apa sih ngomong apa sih orang ini? Seorang kampung udah budek budak warna. Jelas deh. Bibir alahanang burung titik. Ujah. Aku menerimanya Itai ha aku. Oh pada hakan ini nah. Malaran manya Itai beisi nang ano besen dibehen. Bujur benar. Ya ampun ay. Dasar wahini lah orang kampung. Dibawahi bepander apa? Tapi nyahutnya apa? Ya ampun udah kampung. Katro lagi. Aku dong orang kota ya kan. Seksi. Manya Itai nih. Kebanyakan. Man manya Itai ada ano. Gesen digusipakan, gesen digibahakan. Manya Itai. Oh, Manya Itai. Manya Itai. Kenapa? Manya Itai. Kenapa Itai lo kudin? Kenapa bangangan talinya? Bujau. Kenapa kisah? Aduh, hai. Aku mencari ikam kemana-mana. Hanya di sini, aku cari di deret tadi. Bisa satu halaman. Sini, duduk panas benar arinya. Apa? Coba kasih ini cokok, jangan arahkan talinya. Jangan arahkan talinya, Itai. Tak kasih. Kasih ini dulu, apa manisah, apa manisah. Aku takut, aku tinggal. Nah, di sini gimana Itai, ya? Lu akan dipandangan. Enak apa? Aku tadi kakabun, manya Itai, ya. Bam. Ngapa takun pulang? Ini kata toko kan dia jadi kawan, ngapa? Ngapa aku tak urus siapa dulu pindah kakabun. Aku tadi kakabun, manya Itai, ya. Sekalinya aku tadi, apa aja aku hari ini pindah kakabun, manya Itai. Sekalinya. Manya Itai. Apa? Alah karumpang baju habang. Ih, alah ini aku. Melihatkan aurat Manya Itai ke hutan. Siapa kena dililek di hutan? Dasar orangnya kayak ninto, dasar pam auratnya melaga dibuka-buka, karena istilahnya itu orang kuta ujanya. Ai kan nih pada paham lalu. Aku menangguh lakimu kena hendak dililiknya. Heh, kadinya ah, pakai ikam kalau kadinya ah. Mun aku servisan harap di rumah. Biar nang buka-buka itu servisan kada heret. Percuma. Ai kan minya. Apa bahasa akan yang itu pas servisan kamu ada heret tah. Mamanya Itai. Mamanya Itai lain Itai. Dia ku aluh karumpang. Siapa menyebut Itai? Bangang bener talinya. Sisian hari 10 cm 10 cm 10 cm. Akhirnya samitir talinya. Astaga talinya saurang. Talinya saurang menyebut urang. Ini panas kalau cuacanya panas jadi nih talinya itu mendangung-dangung. Ada eh orang menyebut Itai. Ah, wae pada aluh karumpang tapi servisan nah. Hantu manya Itai. Hai. Ada orang kuta untuk murah. Itu dua orang ya. Itu orang kampung kerjaannya ngomongin orang. Ya ampun. Ada lagi kah kegiatan selain ngomongin orang ya kan? Mencari apa gitu? Mencari duit gitu.
Ya ampun, udah tuli, tukang gibah, lengkap sudah di kampung ini penderitaan. Hei, kado orang kuta nih tuh norak. Aduh, hei. Baju haba mangi itaya, hari panas malaming kayak ini. Kayak. Aku menangguh lakimu, tipang lihat adi liliknya. Jangan, jauhkan bela adiknya. Nang kayak nintu, aku gin di rumah, aku khusus di rumah aja, hendak bawa pakaian seksi kayak itu. Aku berambut aja juga, tapi aku di luarnya berjaga aurat. Kenapa? Asam urat kayak kam. Temen asam urat, aku membawa ke mantri. Kita mau mandirakan aloh karumpang kan ada mandirakan asam urat. Han, anak mencari kumpang parang pula. Mamanya Itai kainah dulu nih, kita bagi kisahan nih dulu nah. Aku bodoh radai. Tiada niat nak ul haber. Tapi kayak nintu kisah. Hai kalian nyambung lalu aku ini udah emosi nih lah. Aku pacang dia bilurang. Aku tika hutan. Kenapa kasaku? Aku nih jua bacaan tak salah. Ban. Aku tuh berharap benda tanamanku di kabun nih nah. Walau si gagenalan kayaknya. Han, bilungka banyak panen. Ban. Sekalinya manyi itayai. Walau sebijiannya berbuah. Makan nak kayak ini. Kayak kapal kucing. Iya halus bener leh. Aduh beri anu aku halah. Jangan dibelah. Lu kasihnya Intan. Harap jangan belum beri. Aku manyi itayai juga. Berbuah sebijiannya. Tapi pernah. Kenalnya ini. Kita anu akan anu alo karumpang tuh leh. Cocok bener, cakap beriakan. Kumanya Itai. Belaki ya, Allah korumpang. Belaki, tapi lakinya di Samarinda, madem. Kada dek. Ada, tapi jauh di situ, di Samarinda. Orang kota, uji laki. Ini kada tapi depan jangar, bujur berhubung tukang aja gibah. Rancak, tadi dulu aku mendengar kisah. Amun dari pendengaran kok orang berkisah orang Samarinda lakinya. Itu tadi ya, jakutan tadi ya, orang Samarinda di situ jauh orang Kaltim. Jadi inya di sini udah kayak nang jablay saurangan. Hati juga laki ikam. Aku manya itaya anak madeh ikam bener ya. Hati-hati bener laki ikam tuh. Sama kita hati-hati laki. Ikam tuh berundak terus malam. Tiga malam. Jalan gak, lo kerumpang tuh. Dasar ya leh si tolnya. Kayaknya pikiran gak baik sekalinya. Ada orang hadapan di endak di sini langsung kawan nah cekade. Kadanya laki ku handak pacar bisa laki ku arat. Hampir hamsuk ujon gak boleh kita kayak ninto. Kamunya laki kita malam beronda handak nah berarti kada anu ninto inya. Ada inya ah. Pikir baik-baik aja orang yang terbuka kayak itu amunam. Kayak nintu. Omanya Itai. Di mana rumahnya para rumah siapa berdiam? Nah di situ tuh para subelah pada pom. Apa kalau ini tadi jadi kader dari sini nih hei kalau sesuahan? Makanya am, apa aja aku ke hutan baju habang berseksi-seksi. Kalau malir kau ke ikan. Aku manyi Itai ya kada garing pang jadi aku kada nak bebakam belum. Lain bakam. Di endake di sini nantu bakam. Aduh lain bakam laki ikam. Kalau kau diambilnya. Nah, manyi Itai nih. Amun lakiku tuh kada harapan melirik si aluh karumpang. Ini setia lawan aku nih. Saingku setiap saat lo kok. Hai. Aku nak kau haya akan laki ikam bener eh. Mata laki ikam tuh masih jeleletan. Dedeh jejeletannya mbak ku buka akan nah ya ku ampe nya jejeletan. Kamu kira apa? Ku manyi Itai. Ini dia Pak aku nih nah. Kita nak belajar bakabun kayak apa supaya waluh nih banyak buahnya gena buahnya kayak apa? Kada tahu aku nah. Kayaknya aku bisa aku ambil dulu bakabun. Kada salah nama nyelajir ikam. Amun banyak aku hasilnya kawa ikam menjual. Aku jual dulu lawan ikam. Ikam belum berjual, jadi aku ada hujungan ikam, ada hujungannya. Baik benar kisah. Tahu aku. Ikam cari di Google kayak apa cara menanam labu yang benar. Wah ini kada sarana lagi. Hah, kemana mata? Ini hijau, warnanya kada abu-abu kada. Ada orang labu, aduh. Hai manyi Itai, kada lapahan aku kayak ini. Kisian banget. Ayo pulih aja lah udah. Aku hendak anu tahlilan. Menyitai. Besar menyitai nih. Mendeminya aku kuberiakan Allah karumpang. Kalunya kesepian kawan ini kawan malam. Nah. Ya nah. Jadi Allah karumpang ha.